Halo anak-anakku semua, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar anak-anakku TK Anur 3 yang soleh dan soleha? Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan semangat selalu. Amin. Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Baiklah, kalau sudah siap, kita berdoa sebelum belajar. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islam ihdina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Baiklah, belajarnya sama Bu Guru hari ini masih dengan tema kendaraan dan subtema kendaraan di udara. Yang nomor satu yaitu helikopter. Helikopter adalah pesawat udara yang bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. Helikopter biasanya hanya bisa ditumpangi oleh beberapa penumpang. Kedua, yaitu pesawat jet. Pesawat jet adalah pesawat terbang yang menggunakan mesin jet dengan kecepatan yang lebih cepat. Pesawat jet juga bisa terbang dengan sangat tinggi, bahkan mencapai 10.000 meter sampai 15.000 meter. Anak-anak bisa menyanyi tentang pesawat jet? Marilah kita menyanyi bersama-sama Bu Guru dengan hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Lihatlah Pak, lihatlah Bu, pesawat pemburu. Pesawat jet di udara tinggi, terbang dan melayang, menukik melenggang, berguling-guling di atas sangatlah berani. Empat, yaitu balon udara. Anak-anak pernah melihat balon udara? Iya, pernah. Warnanya yang bagus, warna-warni. Balon udara adalah sebuah balon yang dipompa dengan udara. Yang selanjutnya yaitu pesawat. Pesawat yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk bepergian supaya cepat. Ada bermacam-macam loh nama pesawat. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, pinter. Yang ke-1 yaitu pesawat Garuda. Ada juga pesawat Lion Air. Ada juga Batik Air dan lain-lain, masih banyak lagi.
lagi. Selanjutnya yaitu yang keenam, parasut. Parasut adalah perlindungan waktu jatuh. Parasut biasa digunakan oleh para penerjun dan juga banyak digunakan para bapak-bapak tentara yang melakukan terjun payung. Untuk melindungi tubuhnya, biasanya menggunakan parasut. Demikian penjelasan dari Bu Guru tentang kendaraan di udara. Semoga menambah pengetahuan anak-anakku semuanya. Tetap semangat belajar dari rumah beserta ayah dan bunda. Dan jangan lupa berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berakhir, segera pergi dari bumi Indonesia, dan kita semua dapat melaksanakan belajar bertatap muka, tidak secara daring atau online lagi. Dan jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.